Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Pelayan Delingo, mau menuju ke arah Yogyakarta. Nah, ini saya sekarang masih berada di Jalan Pelayan Delingo. Kita akan ikutin jalan ini terus, jalannya mudah-mudahan menurun ya, nggak ada tanjakannya. Cuman sayang ini suasananya itu agak mendung, jadi videonya mungkin agak nggak terlalu terang ya. Jalan Pelayan Delingo. Nah, nanti juga akan ngelewatin ini Bukit Bego yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan di situ. Bukit Bego, berarti kemungkinan kita akan ngelewatin tempat-tempat yang pemandangannya itu bagus-bagus, teman-teman. Jalan Pelayan Delingo. Nah, ini ada pertigaan, harusnya kita ambil yang ke arah kiri. Ke arah kiri sini. Ya. Nah, ini masuk ke Jalan Mangunan. Imogiri Mangunan. Ini Polsek Delingo. Polsek Delingo. Gak sambil. Udah bener belum ya rute? Oh ya, rutenya udah bener. Nanti berarti tembusnya akan tembus di daerah Imogiri. Di mana itu? Patung kuda ya kalau nggak salah ya. Dulu itu pernah lewat sini sekali, tapi udah lama banget. Jalannya belum bagus kayak gini. Jalanan turun dan menikung. Oh, ini berarti sudah mulai yang kelok-kelok ini. Berarti kemungkinan nggak ada tanjakan nih, turun terus. Pemandangannya indah banget sih daerah sini itu. Delingo.
jalannya naik turun, cuman sudah bagus, sudah mulus jalannya. SMP Muhammadiyah Delingo. Tanjakan Boy. Selamat jalan. Hati-hati jalan menikung dan menanjak. Wah, nanjak ini kayaknya. Oke. Bagus sih pemandangannya. Lika-likunya itu tuh keren. Oke, silakan disalip. Oh, keren banget pemandangannya. Hijau semua. Nah, ini cuacanya udah mulai terang nih. Sudah ada semburat-semburat matahari di sini. Udah sampai di perkotaan. Oh, masih Delingo ya di sini. MTS Negeri 8 Bantul. Ini jalannya lebih gede lagi daripada yang tadi. Lebih ramai dan lalu lintasnya lebih ramai lagi.
Ayam kampung goreng. Oke, sekarang saya berada di Jalan Mangunan atau Jalan Imogiri Mangunan. Emang ini di sebelah kanan dan kiri ini banyak hutan-hutan seperti ini ya, hutan-hutan kayu. Mudah-mudahan sudah nggak ada tanjakan. Nanti kita akan lewatin spot Watu Goyang ya kalau nggak salah. Spot Watu Goyang, terus ada Bukit Bego. Keren banget jalanannya, kelok-kelok halus. Awas, turunan tajam, gunakan gigi satu. Oh, ini apa ini? Baru ini. Baru dibuat jalannya. Aduh, baterainya mau habis. Oh, ternyata jam. Wah, ini rawan longsor nih. Wisata Desa Mangunan. Mataharinya sudah keluar, sudah menampakkan diri. Oh, ini ya watu itu ya. Oh, ini Bukit Bego yang ada patung Semarnya dan ban-bannya. Ini kemarin ada insiden di sini, kecelakaan. Oh, ini ya Bukit Bego ya. Keren. Jos. Sebelah kiri kelihatan sekali pemandangan lembah ya, lembah di antara perbukitan. Bagus banget.
Wush, keren. Pundung, Pudung, Pundung. Wah, ini jangan-jangan udah sampai bawah ini ya. Soalnya udah nggak dingin lagi. Ah, udah sampai Imogiri. Ya, udah sampai bawah ini. Sana itu kalau mau ke Sungai Oya, Sri Harjo. Oke, teman-teman, ini sudah sampai di Imogiri. Nah, di sebelah ini adalah pertigaan patung patung kuda, Pak ya. Ini loh, sebelah kiri ini loh. Nah, patung kuda ya. Oke, untuk video perjalanan ini saya closing sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menghibur. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Nah, ini Pasar Imogiri nih. Pasar Imogiri.